Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mami Yaya Channel. Kali ini Mami masih ada di Bandung untuk kulineran di daerah Jalan Sudirman, Bandung. Nah, ini adalah tempat yang lagi kekinian ceritanya. Namanya Sudirman Street Food Court Bandung. Wah, di sini banyak pilihannya. Ada makanan Japanese, Chinese, ada yang pilihan minuman, makanan, pokoknya banyak deh ragamnya. Kali ini Mami pesan untuk sushi ikan salmon Rp40.000, isinya 8. Tuh, kita penasaran rasanya seperti apa? Kita tungguin ya, sekarang lagi diproses. Sementara Mami mau lihat-lihat dulu yang lainnya. Nah, ini dia inceran berikutnya adalah makanan Korea. Penasaran kan, Mami seneng drakor nih. Nah, ini kebetulan ada makanan Korean bowl. Pilihannya adalah sebagai berikut. Tada! Kan, nah, pilihan jatuh kepada jajangmyeon. Maaf ya kalau Mami salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mami Yaya Channel. Kali ini Mami makan malam di daerah Sudirman. Sudirman Street ceritanya. Ini area kuliner di Bandung yang lagi ngehits. Jadi Mami pengen tahu aja menunya ada apa. Beraneka ragam dari yang halal sampai yang tidak halal. Kita sama-sama saling menghormati di sini. Banyak juga yang teman-teman kita yang non muslim yang order makanan di sini. Rame loh di sini, jenis makanannya macam-macam ya. Dan Mami di sini ada jajangmyeon. Ini versi makanan Korea. Ada sushi salmon. Ini Rp40.000 sushi salmonnya dapat 8 pieces. Tapi luar biasa imut. Dan ini ada apa tadi katanya? Apa? Lupa. Oh iya, itu udang ronde. Oh, udang ronde Mami sudah datang. Nomornya kasih. Ini jajangmyeonnya. Ini mie bumbu hitam gitu. Ada telurnya setengah. Terus kita ada, ini Mami makan rame-rame anak-anak sama papi. Terus ini ada roti. Rotinya ini berapa harganya? Rp25.000. Tapi memang setelah Mami lihat dari penyajiannya, packagingnya oke. Harganya memang lebih mahal dari yang biasa kita makan, ya kan? Ini wedang jahe ronde. Ini ada isinya ada 6 bola. Katanya dalamnya ini kan dari tepung beras ya, terus dalamnya itu ada kacangnya. Ini Mami. Halo, Ara in frame always. Nanti kita mau makan gurita sama kepiting. Oh wow, ini ada 6 nih isinya, 17.000. Oh mau besok katanya kita kulinernya next. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ngunyah yuk, enak, mantap. Kita dimulai dengan yang imut dulu ya. Ini kakak Quincy yang pesen, dia seneng sushi. Mami bikin dua versi, ini karena ada 8 pieces, versi si salmon mentah dengan matang. Mami yang matang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ikannya kok ada aroma apa gitu ya? Ada berbau-bau ya? Ya gak sih? Coba kakak cobain deh. Ini yang versi mentah. Enakan yang mentah?
Ini kuah tadi ronde. Kuah gula merah. Silakan, silakan. Ini pintar. Oh, oke. Okay. Itu hasilnya. Aku mau coba ya. Oke. Okay. Mami aduk-aduk dulu si jajangmyeon. Ya. Oh. Oke, okay, one. Which one? Which one you like? Matang atau yang mentah? Mentah. Oh. Waduh, ini Mami senang banget. Jajangmyeon kuah hitamnya sepertinya endes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk deh tuh. Di sini rame banget loh. Apalagi di Bandung tuh kan habis hujan. Emang pas banget sih buat teman-teman nongkrong gitu di sini. Ada segala menu ada deh, pokoknya dari sate, dari makanan yang cemil-cemil, makanan yang mengenyangkan, segala aya di sini. Masya Allah, aromanya nih. Tuh asapnya kelihatan kan? Wih, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Kesukaan Mami kan nonton drakor. Jadinya pengen coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Temennya. Oh, ini temennya. Ini tuh lobak. Oh iya, lobak. Lobak. Kriuk-kriuk. Tapi tidak dikasih yang spicy-nya ya. Oke. Siapa yang mau coba? Aku. Hati-hati panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jajangmyeonnya halal, kedainya pun hanya menjual makanan yang halal. Tuh, enak. Tuh. Oh iya, telurnya ke ini. Tertelan sama mie. Oke. Okay. Sekarang kita ke geser. Kita ke bagian roti. Ini ada apanya nih? Oh, susu ya? Tiramisu. Oh, tiramisu. Oh, ini tuh lah. Nah, Nutella. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak pancake. Diisi. Siapa ya? Simpan sini dulu. Ya, maksud aku gitu, Mama. Diisi, dimodifikasi sama dia. Tah, tapi adonannya adonan pancake. Jajang sup tuh. Oke, ya tumpah DPIC. Tuh, isinya full, padat. Dan kita bergeser ke ronde. Ronde. Ini aja 6. Harganya 17.000. Bismillahirrahmanirrahim. Warna-warni. Ini air gula merah campur jahe. Pas banget habis hujan malam-malam. Coba Mami cobain ini kuah apanya ya. Oh, begitu caranya. Ini jahenya sendiri. Tuh. Ini untuk air gulanya aja. Jadi
Disesuaikan dengan selera kita. Mau yang agak hangat, lebih hangat atau biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dikit. Masih hangat dalamnya kacang. Kayaknya kalau mami pengen tambah lagi. Mami. Biar lebih hangat jahe. Jadi tenggorokannya hangat. Aduh, enak banget. Masya Allah, nikmat menunya. Alhamdulillah, mami join karena ini makan malam. Jadi kita pesannya nggak terlalu banyak. Supaya nggak gendut. Biar nggak penasaran aja, kata kakak supaya nggak gendut. Begitu ceritanya. Baiklah, kuliner malam ini. Oh, kakak in frame sini. Kakak mau makan sate mie, guys. Sate mie. Jajang meongnya diputer-puter sama dia. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Jagoan kan dia. Manisnya enak. Oke, manisnya enak. Dan belum subscribe, subscribe dulu dong. Tombol loncengnya. Tombol loncengnya. Thank you for watching. Sekian dulu ya. Tunggu kuliner mami di Bandung berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.